Rotang Jitmangong adalah juara dunia kelas terbang Muay Thai di ajang One Championship. Sebelum menjadi pemegang sabuk di arena pertarungan kelas dunia, Rotang lebih dulu telah menguasai Thailand dengan julukan The Iron Man. Dengan gaya pantang mundur, The Iron Man memang pantas disebut sebagai manusia besi. Lahir dari keluarga sederhana, yang kedua orang tuanya hanya sebagai petani karet dengan penghasilan yang tidak menentu. Sejak melakoni debut dalam salah satu turnamen yang diselenggarakan kuil setempat, Rotang bertarung demi mengumpulkan uang saweran sebagai tambahan bagi penghidupan keluarga. Tahun setelah menjalani debut Muay Thai, Rotang ingin menjajal kompetisi yang lebih tinggi, dan dia pun berlatih di sasana ternama Jitmang Non yang kini ia sematkan sebagai namanya. Hari Rotang terus berkembang hingga dilirik One Championship, yang awalnya bocah miskin, kini namanya semakin dikenal dunia. Tercatat hingga kini ia telah menorehkan 268 kemenangan. Semenjak berkompetisi pada 2018, atlet ini belum pernah terkalahkan dalam Muay Thai maupun kickboxing. Ia berhasil menorehkan 11 kemenangan dan hanya kalah sekali dari Demetrius Johnson. Dari seorang anak miskin, sekarang saya bisa membeli rumah untuk kedua orang tua, membeli rumah untuk diri sendiri, serta memiliki uang untuk keluarga, ujar si manusia besi. Melihat sosok Rotang sekarang, kedua orang tuanya tentu boleh berbangga. Bagaimana anak yang dibesarkan dengan penuh perjuangan bisa mengubah kehidupan keluarga.